Oke, nah ini harus kita bajak-bajak lalu kita pindahkan ini apa? Nah, tanaman hias aglonemanya. Masya Allah nyambal. Enak bener tuh. Waduh, pintar juga ngulek lagi. Aduh. Ini kayak ibu-ibu ya batu. Eh, Kang Santri, ini aku punya untuk jajan sedikit. Nih, maaf ya, untuk tambahan beli kerupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Sarif Hidayat TC. Hari ini saya berada di kebun, kawanku. Nah, saya akan mencari media tanam tanaman hias aglonema ya. Istri saya kemarin beli tanaman hias aglonema cara rantik dan gimana ya, marelah daunnya pokoknya. Jadi saya nggak punya apa itu media tanam, akan saya mencari. Jadi media tanam yang saya gunakan hari ini akan mencarinya ke hutan dari daun bambu yang sudah lapuk. Yuk, terus ikuti video saya ini ya. Jadi hari ini saya ngemapai-mapai apa kebun, kawanku. Ini kebun terong ya. Kebun terong. Ini sebentar lagi nyampe ke pinggiran hutan. Nah, di sebelah sana. Dan di sini saya melihat ini ada bangunan di pinggir kebun, kawan. Bangunan apa ini? Assalamualaikum. Ini pada nggak ada ya. Ini kayaknya kobong kawanku. Oh, ada lagi sembahyang kawanku. Waduh, jadi aku mengganggu. Jadi saya menggunakan jalan sini kawan, lewat ke sebelah sini. Oh, ini memang santri lagi sembahyang kawan, sembahyang asar. Yuk kita lanjut. Jadi mencari apa namanya, mencari media tanam tanaman hias aglonema, saya menemukan apa ya, kobong kayaknya. Tapi saya tidak akan lama-lama di sini, cuma melihat ada yang lagi sembahyang, memang santri. Nah, ini kapan tuh kobongnya sebelah sini ya, kelihatan di pinggir kali tuh. Yuklah kita lanjut. Nah, sebentar lagi nyampe ke kebun atau hutan ke sana. Di sana ada kebun bambunya yang saya akan datangi hari ini. Saya akan ke sana. Mudah-mudahan saya dapat ya. Dapat media tanam. Nah, saya sudah bawa-bawa kantong kresek untuk wadah media tanam. Nah, ini kawan, suasana di hutan ya. Sejuk banget. Kebetulan ini musim panas. Tapi misalnya kita berada di hutan seperti di sini, terasa adem banget kawan, aman gitulah, cuman digulung-gulung itu doang. Nah, ini tanaman apa ini? Ada-ada aja ya. Nah, kalau mau saya ambil nih apa? Ini sayuran kawanku, sayuran pakis. Saya tidak akan mengambilnya. Waduh. Nah, di depan sebentar lagi ada pohon bambu. Jadi kurang tahu saya kawan di daerah Bogor ini, di daerah saya ini. Ini kurang tahu lokasinya, maklum saya perantau di sini. Banyak banget keanehan ini apa? Apa ini? Ngabrul-ngabrul gitu, kawan. Nah, di sini. Wah. Jadi saya cocok banget datang ke sini. Di atas ada tanaman hiasnya juga. Tanaman hias yang tumbuh liar di hutan. Oke. Nah, udah nyampe kawan. Ini media tanam yang saya akan gunakan, namun yang seperti ini kurang bagus ataupun kurang cocok. Ini masih belum lapuk ya. Sudah mati tapi belum lapuk ini. Saya akan cari lagi yang sudah lapuk. Mungkin ke belah atas. Ini di bawah pohon bambu harus hati-hati, soalnya suka ada si panjang kawan, si panjang. Wah, di sini banyak banget homalomenanya.
Waduh, sudah lama banget kawanku saya berjumpa alokasi ini di sini. Oke. Nah, ini alokasi juga di bawah tuh. Itu mah cantik banget, masih kecil. Nah, seperti itu mah masih kecil. Misalnya sudah besar akan berubah menjadi seperti ini nih, ada tanduknya. Ini bambunya sudah pada ditebang ini. Oke. Nah, coba saya akan lihat yang di atas batu ini. Ya, yang di atas batu. Waduh. Wow, cucuk salah kawan tuh. Ini kurang bagus juga. Masih tipis. Yuk kita cari yang di atas. Oke, ini nih. Ada nih. Nah, sudah saya korekin tadi. Tapi ini belum begitu bagus juga, namun enggak ada kawan. Ini tidak begitu banyak pohon bambunya, jadi kurang. Teruskah kita ke atas? Nah, coba ini. Udahlah, sedikit-sedikit juga saya ambil. Nah, ini sudah lapuk banget. Nah, seperti ini kawan. Ini sangat cocok, sangat baik untuk tanaman hias aglonema. Baik aglonema mahal ataupun aglonema biasa gitu. Jadi kebetulan saya punya di rumah beberapa pot itu isi aku beli di online. Jadi saya bilang itu aglonema yang mahal gitu. Soalnya saya katakan mahal itu jarang lah kalau di aku mah gitu. Nggak ada. Jadi istri saya beli. Istri saya masih apa kawan? Masih sangat tersepun pisan karena tanaman hias aglonema. Jadi saya akan pindahkan ya. Kebetulan di rumah tidak ada stok apanya, media tanamnya. Nah, ini akan saya kumpulkan walaupun sedikit demi sedikit. Oke. Nah, saya sudah siapkan. Oke, kawan. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat satu keresek. Walaupun tidak begitu bagus, ini soalnya musim halodo, kurang bagus, jadi sedikit daun awinya yang saya dapatkan nih. Udahlah. Jadi ini media tanaman hias aglonema saya gunakan seperti ini nih. Jadi saya akan bejak-bejak ini, terus akan saya gunakan. Oke, yuk kita pulang. Ini sangat jauh banget, kawan. Yang dekat cuman ada kobong ya di sana tuh. Kobong di sana. Mang Santri kok bisa nyantren di sana ya? Saya nggak tahu lah, oke. Oke, saya sudah lewat lagi ke Mang Santri. Yuk kita mampir dulu. Assalamualaikum. Waduh, nuju nana tuh? Masak. Oh, masak. Iya tuh, mau daun awi. Hah? Yang kembang. Nuju nana masaknya? Masak. Nyali raba gitu? Oh, kok jadi bisa misah tinggal di dia? Kumaha sih? Gantian. Oh, gantian. Iya, kebun ayam. Oh, sekalian nungguan ayam kebun gitu. Mm-hmm. Yang penting lain deui. Oh, lain penting lain deui, sipna. Enak tadi dia. Enak ademnya. Adem. Aduh, masyaallah sih. Oke, kawan. Emang Sandri lagi masak. Jadi aku teh nyari itu tuh, kalakai awi. Aduh. Was amat masyaallah nyambal. Enak bener tuh. Waduh, masak ya. Pinter juga ngulek lagi. Aduh. Ini kayak ibu-ibu ya Pak tuh. Aduh, ting. Oh, pakai suluhnya. Aduh, gitunya. Itu yang ada sama kangenawan. Kangenawan itu sambal tuh. Sambal goreng. Oh, sambal goreng. Ya. Oh, gitu. Oke lah, jadi ini di pinggir kalinya. Pinggir kali, pinggir kebun. Pinggir hutan. Aduh. Kawan, ternyata enak di sini. Pantas aja ya, apa yang saya bilang. Kalau di tempat seperti ini nih. Jauh dari pemukiman warga. Tinggal di sini. Enak banget, aduh. Enak pisan gitu, kawan. Nah, di depan solokan, akan solokan walungan itu mah. Tuh, pada itu. Jadi ini jauh kemana-mana. Jadi emang santri di sini. Biasa udah biasa di sini ya Kang ya biasa. Udah biasa
Hai Kang Sandria, aku pulang ya pamitnya. Yuk, assalamualaikum. Oke kawan, jadi duh masya Allah ya, itu lagi nuntut ilmu kawan. Masya Allah, kita doakan ya, mudah-mudahan mereka yang menuntut ilmu ya seperti mereka itu dapat ilmu yang manfaat. Sayang aku nggak bawa apa ya, nggak bawa uang gitu untuk mereka kasih. Oh, ada nih sedikit ah. Buat tambahan beli kerupuk. Hei Kang Santri, ini aku punya untuk jajan sedikit. Nih, maaf ya untuk tambahan beli kerupuk. Yuk. Oke. Yuk, sami-sami. Oke lah, aku kasih dia jajan lah. Masya Allah, saya jadi terharu kawan tuh. Terharu banget ya bertemu sama anak santri, Akang Santri. Aku juga pernah dulu ya ngadul kasro bukan nyantren. Jadi begitu aku juga kawan. Bahkan lebih parah dari yang saya lihat tadi. Aku mah nyambel juga dina batok kawanku. Aduh masya Allah. Oke lah. Yang saya tadi katakan, mudah-mudahan mereka itu dapat ilmu manfaat. Itu ilmu agama Islam kawan. Saya tunggu ya di rumah ya. Ini saya akan pulang. Agar cepat-cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim kawan. Saya sudah nyampe ke rumah. Nah ini bunganya, tanaman hiasnya yang saya akan pindahkan. Ini kemarin saya sudah menggunakan sekam bakar ya, sama sekam biasa, sama moss mungkin ini bawaannya nih. Saya sudah pindahkan, ini sangat cantik banget tuh, sudah tumbuh dua daun ini, sudah hampir satu minggu di sini. Ini sama kawan istriku yang beli-beli gitu di online. Oke. Nah saya yang akan pindahkan hari ini yang ini nih, dan yang ini. Dan yang itu Reina, ini mah bukan hasil beli, ini mah dulu dari mana ya, dari Ciapus Bogor Jawa Barat. Nah yang saya kemarin publikasikan seperti ini bunganya, ini mah daun. Ada yang bilang ini namanya teh bukan tanaman hias, tapi ini mah daunnya emang karakternya begini. Alhamdulillah, terima kasih sobat-sobat yang di luar sana yang ngasih tahu saya. Nah ini saya akan eksekusi, akan saya pindahkan. Yuk, ini nggak tahu tanaman hias aglonema apa. Wah pokoknya mah torotol berem bodas bagus pokoknya. Nah, yang ini kawan bukti yang sudah saya kerjakan. Ini dari dulu hampir 1 tahun lebih. Udah sangat bagus banget, terarimbun. Ini aglonema bigroi. Nah, ini media tanamnya. Tuh. Nah, pot yang ini yang akan saya gunakan. Ini hasil pengasih dari Ibu Yulianti dari Jakarta. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu menonton video ini. Dan ini hasil pengasih dari Ibu yang dititipkan sama Bapak Muhammad Ajid. Akan saya gunakan, Bu. Ini terima kasih banget. Ini harus kita pejak-pejak. Ini kurang bagus kawanku. Ini harus kita becek-becek. Gak apa-apa ya, pakai tangan sebelah juga. Soalnya gak ada yang pegang kamera. Oke, nah ini harus kita becek-becek. Lalu kita pindahkan ini. Apa? Nah, tanaman hias aglonemanya. Baik kawan, nah ini alhamdulillah saya sudah pindahkan. Walaupun proses pemindahannya tidak saya perlihatkan, sama aja kawan. Nah, seperti ini. Jadi, usahakan dibecek-becek ya daun bambunya. Kalau mau pengen lebih cantik, silakan di atasnya kasih apa gitulah, semacam moss apa gitu supaya kelihatan lebih cantik, enggak berantakan begini. Dan setelah ini kita siram ya. Jadi buat daun bambu itu lama banget menyimpan airnya gitu. Setelah disiram ini udah kita simpan ya. Oke, nah ini kawan, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat menanam tanaman hias aglonema dengan menggunakan daun bambu yang sudah rapuh ya. Oke. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.